Dan kembali di channel David Kamil Performa Auto. Kali ini saya akan mereview satu unit Daihatsu TAF GT keluaran tahun 1994 berpenggerak 4x4 dan bermesin diesel. Yuk kita lihat aja. Mobil ini platnya nopolnya adalah F ya, dari Kota Bogor, Jawa Barat. Mobil ini adalah hasil restorasi ya, di mana partsnya banyak yang sudah diganti dengan yang baru ya. Jadi bodinya repaint, tapi bodinya sendiri mayoritas masih kaleng breng. Velgnya original, lengkap dengan dopnya ya. Lampu-lampu baru, bannya juga kondisinya baru. Kemudian kaca-kacanya, kaca depan, kaca paling belakang semuanya diganti baru, berikut karetnya. Lampu-lampu mayoritas baru. Velg originalnya Daihatsu TAF ini ada 5 buah ya, terpasang dengan rapi dan manis di unit ini. AC fungsi dingin, shock breaker 4-4-nya baru, timing belt baru, kemudian seluruh selang-selang air, selang radiator, selang oil cooler, selang alternator semuanya baru ya. Kemudian selang bypass juga baru, filter oli, filter solar, oli mesin, oli transmisi, oli gardan semuanya baru, lampu-lampunya baru dan sehat kondisinya, layak untuk dipakai untuk sehari-hari juga enak, karena mobil ini untuk per-pernya belum pernah ditinggi-tinggikan ya, belum pernah dijadikan mobil off-road ya, alias masih perawan deng-deng. Saya akan tunjukkan bodinya, masih kaleng breng, masih kaleng breng, kaleng breng bukti, kaleng breng ya, kaleng breng. Talang airnya semua kosong, nggak ada dempul-dempulan. Warnanya hitam metalik ya, bor-bor sekalian. Dan yang membuat saya suka adalah pada saat interiornya di retrim ulang menggunakan bahan original Daihatsu ya. Jadi kalian bisa lihat, yuk kita lihat bagian dalamnya. Jadi ini adalah hasil retrim ulang di mana bahan karung Daihatsu ya, yang terkenal pada tahun 90-an. Kemudian ini juga ya, semuanya di retrim ulang dan kita bungkus dengan plastik supaya tidak kotor. Ini karpetnya juga baru ya, warna hitam, karpet dasarnya ya baru. Bisa kita lihat ya, kalau ini kita angkat, karpetnya baru ya, hasil untuk... Oke. Kita lihat lagi bagian dalam, terutama jok-joknya. Serasa naik mobil baru ya, bor-bor sekalian. Oke. Semua emblem-emblemnya terpasang dengan lengkap dan rapi ya, tidak ada yang kosong. Semua sesuai bawaan pabrik ya. Petunjuk-petunjuk 5 speed, petunjuk 4WD semuanya hadir. Yuk kita lihat saja interior belakang. Ini kaca belakangnya baru ya, masih ada stikernya dari Asahimas, karetnya pun baru ya. Dan ini kita lihat ya, untuk door trim bagian belakangnya ya, utuh karena memang kita retrim baru dengan bahan original Daihatsu. Untuk bagian tengahnya, karetnya juga baru ya. Inilah interior bagian belakang ya. Kalau dikatakan mirip mobil baru, ya memang mirip. Nah, buat kalian yang suka, jangan tunda lagi, cepat-cepat aja langsung melipir ya, karena unit seperti ini sudah langka. Semuanya masih kaleng breng. Dan yang sangat menyenangkan buat saya adalah velg original dengan dopnya yang masih asli, masih mulus pula dopnya. Ini yang membuat saya tertarik dan suka melihatnya. Oke, saya akan coba sambil hidupkan mesinnya. Jangan lupa untuk Daihatsu TAF harus di glow. Kita glow. Walaupun belum sampai mati, lampu glow-nya kita cepat hidupkan saja. Nah, ini dia bor-bor sekalian. Kita lihat radiator sudah baru diservis. Surut pennya baru.
banyak barang-barang yang baru yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Untuk ruangan mesinnya masih bagus, kinyis-kinyis ya, tidak ada karat-karat, semuanya masih kaleng-breng. Oke, untuk pajaknya hidup ya. Kita dengarkan suara mesinnya ya, sama-sama ya. Ciri khas sebuah Daihatsu TAF ya. Ciri khas sebuah Daihatsu TAF. Oke, buat bor-bor yang suka dan tertarik pada mobil ini, silakan hubungi kami di nomor marketing kami 087775980823. Saya ulangi, 087775980823, atau di 0818980087, nanti akan kami tuliskan di kolom deskripsi. Oke, jadi buat yang tertarik silakan aja hubungi kami, nanti kami share lokasinya supaya langsung dilihat, dites dan dinego saja. Mohon maaf untuk harga tidak disebutkan di sini. Yang tertarik lebih serius silahkan menghubungi kami, yang tidak lebih serius kami mohon maaf tidak memberikan harga di kolom deskripsi ataupun di video ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian penggemar Daihatsu TAF GT seluruh Nusantara. Dan saya David Kamil pamit mundur, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan salam 4x4.